aku tuh suka mengejar yang tidak pasti sama Ayah sama Om Aryo Bayu ya. Sebenarnya lagu itu personal banget, kayak pesan dari aku untuk aku. Kita tuh sering capek padahal karena kitanya sendiri. Ekspektasi orang lain itu bukan tanggung jawab kita untuk memenuhinya. Saat ini kemarin nonton Malik and the Essentials di bengkel SCBD sama siapa? Raffi. Ih, mantan gue. Tamu spesial, seorang perempuan cantik. Cantik ya. Banget ini mah. Betul sekali. Dia cantik aja kalau gini bentuk. Karena dia adalah seorang penyanyi, cantik pendatang baru, diulangin cantiknya dua kali ya nah, sayang betul, ya. Betul. Iya, dia adalah penyanyi yang utuh pada waktunya. Wow. Itu adalah gabungan dari judul. Utuh pada waktunya, berarti kalau belum waktunya setengah datang. Jangan dong. Jangan ya. Dong. Langsung aja please welcome Satin Zanetta. Satin, apa kabar? Aku udah sempet ngobrol sama Satin, tapi waktu itu kita virtual. Dan iya, sekarang kita Satin udah punya rilisan baru, akhirnya main ke studio. Iya makanya senang banget, aku saya biasanya lihat Satin di TikTok. Oh, termasuk yang aktif ya? Aku follow Satin. Oh mantap iya, sekali. Iya. Aku jadi aku bilang, jaman-jaman Satin kayak... Nanti dialog, aku belum ke akunnya Satin ya, kasih tau. Karena sempet banget booming Satin tuh yang di stage sama orang-orang. Yeah. Ya, karena dia kan nyanyinya waktu itu ya dengan gayanya Satin yang somehow sebenarnya itu ciri khasnya dia. Tapi orang-orang tuh kayak ngeniruinnya kayak... gitu, kayak kenapa kamu sayang? Hey, bangun! Agak tipes ya. Satin, senang banget Satin udah datang ke sini. Ke event Tori, tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama Indi, yes, kita bakal main games dulu nih. Aduh, ada taktik tebak-tebakan asyik. Wow. Kita bakal tebak superhero Indonesia. Wow, superhero Indonesia. Kira-kira Satin tahu gak ya? Coba kita mulai dari yang gambar pertama. Dah. Nah, ini adalah... Ini langsung tebak aja nih. Langsung. Ya, ini kayak langsung bener deh. Sri Asih. Sri Asih, betul? Wow, are you sure? Apakah betul jawabannya Sri Asih? Oh, betul. Yes, luar biasa. Betul, 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 betul ya. Karena kalau Sri Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Di Jogja. Ya. Lucu. Kamu lucu suka kak itu? Pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah superhero apa? Gue aja gak tahu loh ini. Gundala dong. Gundala. Putra Petir. Gundala Son of Thunder. Wow. Son of Thunder, dededer. Ini bisa ada efek-efek petirnya gitu. Ada, ini, ada. Oh, ada, bisa ya? Spesinya sendiri. Nggak, kamu yang ngomong, biar nanti editor yang bikin. Tak ada dong, Kak. Syukurin, sudah bikin efek. Nah, gitu. Ada lagi, oke. Ini aku suka nonton pada zamannya. Satin udah udah lahir belum ya? Belum, belum. Film belum, belum. Kayaknya. Belum. Siapa ya? Siapa? Ini, Kak ini siapa gak Kak? Aku takut salah gitu kan. Ini inisialnya dari S. Iya, ini tuh Indo banget pada masanya ya. Dari S. Sebelum salah satu stasiun TV itu muterin dangdut, dia muterin ini. Oh gitu, timeline-nya. Kak kalau gak tahu gak dimarahin kan? Enggak. Di sini gak ada yang ngehujat gitu, kita semua santai kok, cuman pasti pressure kan. Bercanda Kak Ino. Ada Kak Ino. Kak aku nyerah deh Kak, ini aku takut salah Kak. Oke, okay, ini clue-nya adalah double O. Double O eight, ya. Saras 008. Ini tuh eranya kayaknya bukan eranya Satin. Betul, sih. Betul, kita. Era kita. Kan kita nggak beda jauh kak. Iya sih, benar. Enggak bentar, Satin emang kelahiran berapa? Aku 2002. Wow. Kita nggak beda jauh. Satin sorry banget kalau bagian itu aku agak kesinggung. Jadi kita selain umur dan berat badan yang beda jauh, warna kulit juga beda jauh ya Satin ya. Oke. Okay. Ya ampun, ya kalian ngobrol-ngobrol dulu, nanti Satin bakal balik lagi, kita bakal seru-seruan lagi, oke? Okay. Terima kasih Satya. Tepuk tangan dong. Wey. Gitu kameramen. Thank you. Karena ternyata ngomongin superhero itself, Satin juga main di film Virgo and Sparkling. Betul. Barengan sama Zara Adisti dan kamu berperan sebagai Usi. Gimana dan bocoran untuk kapan ditayangin supaya kita bisa nonton?
kalau gimana ceritanya Mas Steph? Jadi Virgo itu sebenarnya tentang persahabatan. Mereka sering main musik bareng, suka main musik. Salah satu dari mereka ada yang istimewa gitu. Istimewa. Istimewa luar biasa. Kalau tayang kapan? Kebetulan saya juga belum tahu infonya. Nanti pasti kalau udah dekat-dekat waktu tayang dikabarin ya. Oh, I see. Menarik banget, namanya adalah Virgo ya. Satya zodiaknya apa? Aku Virgo kebetulan. Oh, wow. Satya apa? Tapi apa zodiaknya? Sagittarius. Oh, Sagittarius mentok ya kamu. Oh, baiklah ya. Oh, gitu ya. Jadi menceritakan tentang Virgo ya. Harusnya ada tim kita ya, namanya Ferali di sini, mungkin dia bisa relate. Apa yang kamu rasain as a Virgo? Aku tuh perfeksionis banget ya. Kadang merepotkan diri sendiri gitu. Satu, loh, perfeksionisnya. Detail sampai maksimal aja gitu. Iya, kan? Iya, kadang kayak gue ngapain sih gitu kan, kayak gue tuh ngapain sih kayak gini gitu. Selain perfeksionis, agak rempong ya anaknya, maksudnya kayak aduh gitu. Sama yang paling aku sadar, teman-temanku suka ngomong aku tuh suka mengejar yang tidak pasti. Oh wow, ada ekspektasi dan juga uncertainty, iya kan? Gitu, jadi ya gitulah, suka duka jadi Virgo ya. Sering diomel kayak, lo tuh ngapain sih? Iya, gitu. Iya. Nah aku biasanya kalau berhadapan dengan Virgo ngomongnya gini, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Gitu. Iya juga ya. Terus kayak, kalau bisa ribet kenapa harus simple? Gitu. Setuju banget ya Virgo. Iya. Tapi one thing yang gue notice ya dari anak-anak Virgo, karena my friends juga banyak yang Virgo. Maksudnya mereka ketika bikin something pasti detail dan into, ya kan? Betul, jadi betul. Gak akan ada yang miss gitu, karena perintilan-perintilan kecilnya juga diurusin. Betul. Apalagi musisi, aktris, seorang seniman gitu kan, pasti itu sangat menunjang juga buat karya-karyanya Satin. Nah, terus juga nih, kemarin kan ramai nih Satin ya, your previous single gitu yang judulnya Utuh. Nah, aku juga udah sempet ngobrol sama teman cerita ya, sama Satin via Instagram Live waktu itu. Jadi ini dibikin sama Daddy. Betul, sama ayah, sama Om Aryo Bayu ya. Ya, alias sama Gundala Putra Petir, alias papanya sendiri. Nah, waktu itu Indi inget Satin bilang ini tuh lagu lama sebetulnya. Lagu lama banget sih. Terus gimana akhirnya ini diputusin untuk, oke ini kayaknya dirilisin? Agak out of nowhere sih sebenarnya, kayak akhir-akhir tahun 2020 aku merasa kayak aku pengen buat sesuatu sendiri. Tapi at the same time juga aku merasa kayaknya aku harus ada satu step di mana aku belajar dulu. Enggak, aku belum bisa nulis lagu waktu itu. Benar-benar selain gak pede, merasa kayaknya belum deh, kayaknya harus ada yang ngajarin nih. Terus kebetulan ingat lagu ayah yang itu benar-benar kayak nyanyi aja, sering nyanyi tiap hari. Tiba-tiba. Jadi suka dibawain jamming sama kalian di rumah gitu? Iya, dari aku kecil, Terus kayak tiba-tiba gimana aku mau mulai nyanyi dengan lagu ayah gitu. Gimana kalau aku seriusin lagu itu? Terus kayak oke, boleh. Awalnya aku kira pun bakal jadi kayak agak wacana, karena akunya kan anaknya kayak, taruh deh, apa bikin lagu sendiri ya, apa gini gitu kan. Ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau ini lebih ke agak Libra kayaknya ya. Agak campur ya. Iya. Terus akhirnya, yaudah yuk gitu, lagu itu agak nothing tulus aja gitu. Kayak ya udah, belum tahu caranya gimana. Waktu itu benar-benar baru belajar sama Kak Uga, sama Kak Uma tuh benar-benar baru tahu prosesnya tuh bikin musik tuh oke gitu. Jadi baru nyicip gitu kan. Akhirnya banyak banget sih belajar dari lagu itu. Banyak banget belajar. Nah, terus sama cerita akhirnya tanggal 1 kemarin Satin baru aja rilis single berikutnya yang berjudul Pada Waktunya. Tepuk tangan lagi dong. Gitu. Satin, but I am amazed gitu ya, karena kalau yang didengerin pada waktunya ini mature banget loh. Kayak meanwhile ya, teenagers banyak yang talking about love. Kalau itu tuh menurut gue, it's something that is deeper, kayak talking about life. Yeah. Ya enggak sih, karena ada liriknya yang istirahatlah, duduk dan bernafaslah, kau manusia tenanglah. Itu kayak, iya sabar aja, kayak if it's meant to be, akan datang ke lo juga. Yeah, yeah. Kenapa lo bisa mikir lirik kayak gitu? Sebenarnya lagu itu personal banget, kayak pesan dari aku untuk aku. Waktu itu aku tuh nulis pada saat aku merasa kayak aku tuh kemana sih, aku ngelakuin ini tuh buat siapa gitu. Gue tuh mau apa, nggak tahu, benar-benar nggak tahu, kayak questioning about life. Terus kayak kok gue capek ya, gue tuh capek kenapa, ternyata kita tuh sering capek padahal karena kitanya sendiri gitu. Yang larinya tuh nggak tahu kemana, melakukan sesuatu tuh buat orang lain bukan buat diri kita sendiri. To please everybody. Iya benar, kadang yang kita butuhin kan cuman duduk, istirahat, lihat ke belakang, lo tuh udah sejauh ini. Kenapa sih gak istirahat bentar, gak ada salahnya lo. Itu ya guys, jadi mungkin kalau lagi kayak ngerasa mentok-mentoknya, don't stop ya, mungkin cuma istirahat aja yang dibutuhkan. Bentar aja gak ada salahnya kan. Jadi kayak pas nulis lagu ini benar-benar cuman 45 menitan. Wow. Truly curhat. Iya, berarti kamu kayak prosesnya kayak
nulis diary yang ngalir gitu ya. Kalau yang ini benar-benar kayak nulis gitu, kayak waktu itu merasa. Jadi long story short, intinya ini tuh karena aku baru aja keluar kuliah gitu kan. Yang di situ aku merasa pressure banget ya. Aku takut deh kata orang-orang ini, aku takut deh ini, takut itu. Padahal tuh yang jalanin juga aku kan. At the end of the day yang kita punya diri kita sendiri, kita jalanin ini untuk diri kita sendiri. Yes. Ekspektasi orang lain itu bukan tanggung jawab kita untuk memenuhinya. Oh my god, tepuk tangan dulu dong. Season 4. Terus ini mungkin ada pesan yang pengen Satin sampaikan khusus enggak sih buat yang dengar? Kalau tadi kan udah dari POV Satin pribadi kan gitu. Jadi apa yang pengen lo sampaikan to your listener through this song? Sebenarnya intinya aku mau bilang kalau jangan terlalu keras sama diri sendiri. Don't be so hard on yourself. Betul. Satu ya. Karena ketika lo terlalu keras sama diri lo sendiri, at the end of the day balik lagi, kita tuh cuma punya diri sendiri loh. Maksudnya yang bisa tahu apa yang kita mau, bisa nolong kita itu kita sendiri. Harusnya ya kenapa sih lo tuh nggak istirahat bentar, kasih diri lo nafas, pat yourself on the shoulders and you did a great job. Kayak ya udah istirahat bentar yuk gitu, jangan terlalu keras sendiri. Itu sih intinya, sesimpel itu. So tapi ada satu yang ngebedain Satin sama penyanyi cewek lainnya di Indonesia, karena menurut Indi kamu si karakternya strong banget. Jadi kayak once orang, for me personally juga dengar lagu ini kayak oh ini langsung ini Satin gitu, kedengeran dari si timbrenya juga gitu. Nah kapan kamu realize bahwa oh iya gue punya this kind of tonal voice gitu yang emang unik banget? Kalau itu sebenarnya sampai sekarang pun aku ya belum merasa gitu. Maksudnya gini, aku nyanyi kadang nyanyi aja. Yang aku sadari juga kadang nyanyiku pun berbeda-beda gitu loh. Kayak misalkan aku lagi mood nyanyi kayak gini, aku nyanyi kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau bilang realize, enggak juga ya? Enggak juga ya. Maksudnya karena emang nyanyi aja gitu. Kalau misalkan menurut orang lain bagus, alhamdulillah, terima kasih. Masih ada suka cringe gitu gak sih, Tin? Pas denger suara, ih kok suara denger ulang, sih? Jujur. Ya kan? Kalau gue sendiri kalau aku denger ulang-ulang kayak, kan orang rumah kan udah denger duluan ya. Terus kayak mereka dengerin ulang-ulang gitu. Terus kayak, buat istirahat bentar enggak? Saya mulai lelah dengarnya gitu kan. Padahal ya, padahal mungkin orang lain suka, tapi gue kayak... Iya karena diri sendiri kali ya, padahal itu inti lagunya gak boleh kayak gitu sama diri sendiri. Iya. Lagi-lagi reminder tuh ya. Oke, nah apa namanya, berarti dari vokal karakter yang suara khasatin banget tadi, lo gak terlalu menyadari, tapi orang sering bilang itu gak, Tin? Kayak lagu, suara lo tuh khas banget gitu. Cukup sering. Iya mungkin ya, dan aku terima kasih sih sama ini, aku tuh nyanyi agak suka ada kol-kolahnya. Kelepet. Kol-kolahnya. Kadang ada ho-nya tuh agak kenceng gitu kan. Itu kak, waktu itu kak Uma, produser aku juga bilang, kamu tuh kenapa kalau kak tuh kayak tebel banget sih? Kak gak tahu jujur ya. Sama kalau ya itu suka tiba-tiba ada kol-kolah gitu. Biasanya penekanannya di kak ya? Tuh kadang aku kalau ngomong aja, tuh kan jadi sadar. Cuman kayak emang iya, teman-teman aku juga kayak, bisa-bisanya gak sih kaknya gitu. Oh iya, bisa iya. Sananya. Karena di ngomongnya juga emang kedengerannya gitu ya. Tapi kalau aku omongin jadi sadar kan. Iya, kalau iya, gak iya. Bisa aja, emang gitu sih, gak tahu kan. So kalau gitu teman cerita, sekarang kita akan tanya Satin untuk bagi-bagi tips sama kalian semua juga ya. Nah Satin kan kamu nyanyi ya, and then kamu main film juga. So as a singer and also as an actress gitu, mungkin boleh dibagiin gak tipsnya untuk kamu bisa tetap fokus di awal karir ya, terutama dan jalan bareng gitu, nyanyi sama jadi aktris juga. Sebenarnya kalau untuk keduanya aku juga masih belajar ya kak, karena musisi, di bidang musisi juga aku baru bikin lagu gitu. Kalau misalkan aktris juga aku baru memulai kemarin satu film aku, jadi masih belajar. Tapi intinya yang selalu aku bawa kemana-mana pesan dari ayah dan ibu adalah kamu harus ingat kamu mulai ini karena apa. Oke, coba satu, remember why you started kali ya. Iya benar, itu harus ingat kamu mulai itu karena apa. Terus kayak kedua, harus fokus sama apa yang udah dipilih. Fokus ya. Harus apa namanya, konsisten gitu kan. Kalau udah milih A ya udah itu dijalanin. Sama apa yang ya, terakhir adalah do your best sih. Do your best, I like it ya. Terus jangan lihat kanan kiri sih, maksudnya kayak nggak usah mikirin orang bakal ngomong apa sih, jalanin aja dulu. Kalau misalkan itu bikin lo bahagia, jalan. Betul sekali ya. Balik lagi tadi ke lagu yang jadi reminder ya Satin juga bahwa nggak usah please everybody, do it for ourselves.
Begitu teman cerita ya, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat yang barusan untuk kamu terutama yang mungkin mau meniti karir sebagai penyanyi dan juga pengen jadi seorang aktris juga. Gelasnya utuh dong. Ada isinya enggak? Kamu wow, juga. ada panas-panasnya gitu ya. Is that a hot chocolate? Wah. Kan tadi katanya disuruh duduk, istirahat. Tuh istirahatlah. Jadi aku udah tadi istirahat dulu. Duduk. Nafas. Nafas, jangan lupa nafas ya. Jangan lupa, jangan istirahat duduk. Kan nanti kalau itu syok dong. Lebih ke duduk dan nafas biru nanti. Jangan dong. Jangan. Gila loh, ini beda loh rasanya kalau minum dari gelas utuh. Aduh, wow. Aduh. Rasanya seutuhnya. Rasanya langsung kayak cantik seutuhnya. Ganteng. Wow. Ganteng seutuhnya. Sekali minum jadi kayak Abimana Arya. Wow. Ganteng seutuhnya Kak Ino. Bercanda, Kak. Awas kepancing. Jadi, bentar Oleng, oke. Okay. Oke, okay, baik. Jadi, Satin kita bakal ngasih kamu pertanyaan di balik ikan-ikan ini. Oke. Okay. Jadi di bawah itu akan ada pertanyaan ataupun challenge yang bisa langsung kamu punching, ambil, dan baca pertanyaannya langsung dijawab aja. Oke, okay, baik. Okay. Siap. Clue-nya adalah pilih ikan yang tinggi dan menonjol. Karena itu yang ada pertanyaannya. Betul. Karena biasanya menonjol di kelas, di kampus, itu pasti yang terlihat, betul. Nah, coba. Liputannya sekarang baru ya, dia zigzag gitu ya. Dibuka aja. Oke, dibuka. Nah. Dari cara lipatnya aku tahu ini yang melipat anak baru ya. Ya, anak baru, betul ya. Rasanya apa dimanajerin sama mama sendiri? Nah, oh iya, itu menarik banget sih. Itu menarik, ya, karena ya. Terkadang ada orang yang malah jadi kayak, nggak bisa kemana-mana gitu, tapi malah ada yang kayak ya mungkin karena relationshipnya juga udah kayak teman, lebih enak jadinya. Nah kalau dari sisi Satin Zaneta sendiri nih gimana rasanya? Sebenarnya enak sih karena ibu kan salah satu yang paling ngerti aku kan, jadi tahu aku maunya gimana, aku yang nggak mau gimana gitu. Iya, tanpa harus ada penjelasan dan briefing ulang ya. Tapi tetap maksudnya ini kan hubungan pekerjaan gitu ya, di luar hubungan keluarga gitu. Pasti ada lah debat-debat dikit. Tapi itu balik lagi karena justru dia orang paling dekat, jadi enggak juga yang kayak habis debat ya udah gitu. Kita di rumah juga balik lagi sama ibu sama anak. Gitu. Abis ini kayak mau makan apa gitu. Jadi kamu sih kalau dibilangin itu ada ikan goreng. Love hate relationship. Makan dulu. Iya. Makan dulu. Tetep ya. Itu ada daging, gak usah vegan-vegan. Aduh aku dong. Kamu, iya benar. Ya. Itu tadi jawabannya tuh guys, kalau dari Satin gimana rasanya dimajerin sama ibu. Iya ya, karena gue tahu juga beberapa aktris yang emang sama nyokapnya tuh banyak gitu ya. Kayak dulu tuh Nikita Willy kalau gak salah. Yes. Terus ada yang sama kakaknya juga, Agnes Mo sama Steve kan. Iya, gitu. Jadi kayak masih juga keluarga. Kemarin yang datang, kakaknya. Kakaknya juga, betul. Boleh Satin lagi. Langsung ke ikan berikutnya. Oke. Okay. Baik. Enggak. Ada. Wow. Auto terbuka. Ikannya jenis apa ya ini? Kalau boleh tahu ini yang ngeliput ini hebat loh, bagus loh bagus. Konsepnya. Oh, Kinan. Bukan elu. Kalau tahu. Gua tahu Kinan mah digulung aja asal plok gitu. Bukan Kinan, aku tahu berbeda ini. Apa kalau adu acting sama Abimana Arya, cerita filmnya pengen kayak gimana? Coba adu acting ceritanya Satya itu Abimana Arya. Guys, gua mah ya jangan disamain sama Abimana Arya, sama Kak Inong aja. Pengen meranin, milih perannya cewek loh. Milih peran Kak Inong. Biar nikahnya sama Abimana Arya. Bercanda sama Abimana Arya, biar lucu aja ya. Buat reaksi. Enggak bercanda, ini mah bercanda. Aduh. Tapi cerita dulu. Nanti dia nangis loh. Takut kena maskara. Sorry. Oh, pakai maskara juga. Apa? Pakai maskara juga. Eyelash extension. Oke. Saat ini kalau misalkan mau main film sama manggilnya apa sih, Papa? Ayah. Kalau main film sama ayah, tuh pengennya jalan ceritanya kurang lebih kayak gimana sih? Diceritakan dulu nih. Agak deg-degan ya, jujur kalau sama ayah. Tapi mungkin seru kali kalau misalkan kayak kakak adik itu.
Menarik. Itu lebih menarik menurut gue daripada kayak berperan dalam filmnya, ayah dan anak berperan dalam filmnya sebagai ayah anak lagi. Iya, gitu. Iya. Kakak adik lucu ya. Dan maksudnya kan Om Abi menariknya memang kebetulan kan kayaknya turunan vampir ya. Awet muda. Awet muda. Jadi masih bisa dibilang kakak adik. Iya, benar-benar. Jadi kalau di rumah itu kalau foto bareng, kakak tertuanya Om Abi mana, kakak keduanya Kak Inong. Jadi itu mah keluarga kakak adik semua. Oh gitu. Gak tahu ibu bapaknya itu siapa, itu mah kakak adik aja semua. Kakak adik. Betul. Ya. Betul. Coba kira-kira kalau kakak main kakak apa memerankan film sebagai kakak adik sama ayah gitu ya. Let's say ayahnya, jadi gue ini ayahnya. Produser lo suka gila-gila deh kalau bikin challenge. Ya dong. Ya dong, ya dong lagi. Coba kira-kira hubungan kakak adik seperti apa yang mau yang kamu kebayang gitu diperankan sama ayah di film? Oh ini aja kayak dia mau ngedate kan izin her brother gitu loh. Oh mau ngedate punya pacar? Iya benar. Oh, ya, abang ya? Abangnya abang. Kan suka masang badan duluan gitu. Iya, Satin kan nama gue Satya. Kalau panggilnya bang nanti jadinya b****. Oh iya. Gak enak. Kak aja. Kak ya. Kak Satya. Berarti kakaknya gagah gitu ya? Yoi. Pucal bro. Oke. Oke. Kak. Oh, aduh. Aku kayaknya mau pergi ya di sini. Pergi kemana? Ke daerah situ sih dekat, nggak jauh-jauh. Situ mana? Pasar Rebo. Ini Pasar Minggu, by the way. Iya. Iya, sama siapa? Sama temen aku sih. Iya, siapa? Namanya Raffi. Ih, mantan gue. Drop. Gak bisa ngebut. Ikan terakhir boleh? Boleh, masih ada. Coba ya? Masih ada. Yang mana? Yang menonjol. I think green. Merah ya kayaknya. Oh yes. Iya. Boleh Pak Produser lipetnya gini, bagus nih. Ini masukan ya. Bagus nih masukan, keren. Apa lagi? Satin kemarin nonton Malik and the Essentials di bengkel SCBD sama siapa? Kok lihat? Kok gue gak lihat? Aku tahu pertanyaan ini mau menjebak, tapi jawabannya aku sama teman-teman aku. Oh, aman. Aku ini aku sebut ya, aku sama Andrea, sama Nara, sama Ayu, sama Areta, sama Beta gitu. Oke. Okay. Pasti mau menjebak kan? Satin sama teman-teman guys. Kak Inong tenang, Satin cuma di bengkel gak naik ke Lucy. Cuma nonton Malik ya. Betul, dan sebelumnya mungkin ada The Massive ya. Iya betul. Dan Om Faris RR. Iya. Sama ya. Hampir kena. Pantas aja tadi Satin pas buka gini. Ekspresi diulang ya. Ada. Aku ketawa, ketawa kecil dan maju. Pasti berharapnya kecil, sama siapa. Maju, definisi kayak duduk istirahat nih. Iya. Masuk ke, terima kasih masuk, ya. Masuk terus, masuk terus. Makanya jangan dilupa didengerin dong lagunya. Wow. Jangan lupa dengerin lagu pada waktunya sambil pakai gelas utuh. Iya. Nanti pada waktunya ada gelasnya juga kali ya. Iya. Ada. Mungkin kalau... Tumbler. Enggak, mungkin kalau pada waktunya lebih ke piring gak sih? Biar satu set. Ya kan? Jadi piringnya pada waktunya gelasnya utuh. Abis itu iya. Lagu selanjutnya mangkok, sendok. Iya. Jadi tableware. Ntar kamu bikin cutlery. Boleh sponsor tableware kali ya. Terima kasih Satin. Satin seru banget. Satin kan nangis. Aku tahu semua kan aku capek di sini. Capek banget ya. Pasti gara-gara pertanyaan ini ya. Iya. Kaget ya. Kaget. Makanya. Lumayan event, juga nge-stalk. Event hari itu bayarnya kemana-mana. Bukan nge-stalk sayang. Kita ada di sana. Kayak kebetulan gitu, jadiin aja bahan. Betul, ya. Betul, gitu. Gitu guys. Makasih banyak teman cerita yang udah dengerin. Satin boleh dong kasih tahu lagunya udah bisa didengerin di mana aja. Lagu pada waktunya bisa kalian dengerin di semua digital platform yang kalian suka. Ada di mana-mana dan video musiknya juga ada di YouTube channel di Kala Hujan. Oke, kalau gitu teman cerita jangan lupa nanti di like dan di subscribe juga ya di Kala Hujan. Dan eventory.id. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga paling penting nyalain tombol loncengnya biar jadi yang paling update untuk dapat video-video episode ini terbaru dan Satya dan tamu-tamu kita. Betul sekali. Ya udah teman cerita, kalau gitu terima kasih banyak udah nonton. Aku Indi Arisa. Aku Satya Yodi. Dan juga tamu aku, Satin Zaneta. Pamit dulu, see you when I see you. Bye! Bye, bye Om Abimana.